Seseorang yang hendak melangkah membutuhkan tujuan untuk mengakhiri perjalanannya. Ibarat seorang nahkoda kapal yang tidak akan pernah bisa melabuhkan kapalnya. Bila tidak menetapkan kemana dia akan bersandar, bahkan kapal tersebut bisa celaka dan menjadi karam di tengah lautan yang luas. Menabrak karang dan kehabisan bahan bakar karena tidak tahu kemana dan kapan saatnya berlabuh. Dalam kehidupan juga berlaku prinsip demikian. Kita tetapkan sebuah visi dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam setiap aspek kehidupan hanyalah untuk mendapatkan tujuan kehidupan abadi yang sesungguhnya, yaitu surga yang dijanjikannya. Hidup ini pada hakikatnya sedang mengumpulkan bekal menuju kehidupan yang abadi. Pastikan semua hal yang kita miliki bukan menjadi beban saat kita pulang menuju akhirat nanti, tetapi justru bisa menambah bekal di kehidupan nanti. Oleh karenanya, amatlah rugi apabila yang kita lakukan mendapatkan bayaran atau penghargaan di dunia, tetapi tidak bisa menjadi bekal untuk kehidupan akhirat nanti.